Bo, ano na pa po? Ate Bo? Yeah, naman. Ate, ate, ano po ako ate? Te. Okay. Halo, assalamualaikum. Kembali lagi di channel YouTube Putriani Andayani. Siapa ini? Jadi ini kita bawa Kak Dini jalan-jalan ke rumah Wo. Banyak dapat Wo. Tadi kan gabus sebesar apa? Lengan. Besar lengan. Rencana mau abang tunjung kipit kan? Patah. Matanya patah, aduh. Ini mau mancing? Iya, yuk kita mancing. Tengok dulu mana. Makan sini kita. Tawa aja. Santai aja ya. Iya, masuklah dulu itu ada apa gorengan tuan. Jauh. Masuklah din. Jauh. Nah, jadi ini kita tuh lagi bawa Kak Dini jalan ke rumah Pak Wo sebelum pulang ke kampung ya. Jadi di apa? Bawa dulu main-main ke sini. Jadi Pak Wo tuh lagi mancing tadi katanya patah. Patah apanya? Pancingannya. Hai. Apa tuh? Dalam dulu ndak? Iya, tengok apa lo. Tempat Wo mancing loh, ya. Nanti baru tinggalin Wo. Ya, santai-santai aja lah ya. Nah, aja mancing. Enggak itu. Besok lah tahu kan, Mbak pancing lah kami itu sini. Itu pasang tajuk tadi itulah. Tapi mantabit. Tadi cari minta kroto di gudang, enggak ada orang ngirim. Oh, kroto. Kan. Apa mau dia makan gitu? Nanti lah abang tunjukin pupuyunya besar-besar. Ya, darah meh. Lah tahu. Orang-orang sini lah. Nah, jadi kita ini mau lihat Pak Wo mancing ya. Sini nih. Banyak dapat, Pak? Banyak dapat. Tengok ni. Ada dalam. Ada nak. Ada. Ada tu. Sudah mati. Nanti kalau ada dapat baru ke kau. Mau mancing tapi tak punya pancing. Pancing kerusuhan aja lah. Dulu waktu kecil memang dicari tempat mancing kayak ini. Tahan tak makan asal bisa pergi mancing. Thank you.
suaranya. Dembus. Kalau kentut. Jadi ini tuh dari kayak gini, kayak ini. Jadi waktu kecil ini mainan ya. Nih. Ini kan ada nih. Nah, ini diambil. Nah. Nih. Ini dibuka. Ini buang ininya. Nah, ini yang diembus-embus itu. Oh, pindah. Tadi ini parit, oh. Iya. Nah, jadi ini tuh tempat mancing nih tuh parit. Sana tadi kolam ya, oh. Iya. Kolam. Ini oh, perencanaan. Kolam atau rawa? Kolam. Bekas ada kolam. Iya. Tempat gua main-main waktu tinggal pertama sini lah. Oh. Jadi ini parit nih batas-batas tanah. Nanti dijadikan perumahan sini sekitar ya 100 unit. 100 unit tipe? Ya, tipe 36 itu surut itu. Apanya itu? Oh iya. Nah, yuk kita ke rumah dulu. Tinggalin gua. Gua masih lagi candu mancing. Makan lagi tuh. Masih jam segini, wo. Makan aja ingat. Makan sore. Malam enggak usah. Anak-anak datuk semua kayak anyo mancing. Enggak, bapak enggak. Bapak tahu bih. Gua ni karena dekat aja ni. Mumpung ada lokasi. Kalau enggak juga. Pak Atan, Pak Ote. Iya. Ngazam tu orang tu hobi mancing anyo-anyo tangannya. Maksudnya anyo-anyo tu mak mudah dapat ikan. Jadi rumah gua ni dekat sama bandara, tengoklah. Pesawat gua aja lah berapa terbang dari tadi ya. Latihan terus. Latihan untuk menjaga NKRI. Nih. Ciu. Buat bapak tuh. Cepat corot-corot cepat. Nah. Itu ada burung. Oh, dapat terbang dia. Dapat sikit, ya? Dapat sikit. Dekat sini tadi. Banyak sini burung apa bubut ya? Iya. Banyak terbang dia. Mana gua pasang? Tuh. Tadi di sini. Tak rezeki. Tu, yang botol-botol itu. Ada panci tu. Oh, jadi kalau ditarik dia gitu. Gua kojo. Iya. Mana satu lagi? Oh, itu. Tadi bawa tu. Enggak. Belum. Itu masih. Sudah. Mesti ada kena enggak? Nampak airnya sikit ya. Iya. Pasang lagi. Karena dia banyak di bawah-bawah rimbun tuh. Banyak burung tadi kan? Pasang dia.
Enak ada tempat bisa mancing macam di kampung. Mungkin kalau ada dekat rumah awak macam ini nage juga. Iya, kegiatan sore itu kan. Di tak ada aja. Nih. Mana awak? Nih. Ikan kepuyu. Ikan mana? Hasil pancingan. Ya, sekarang awak mau bersihkan ikan. Mau punya aja ya. Iyalah, bau gas ya. Nanti ayam mandi. Ayam mandi. Adik dah mandi. Adik dah mandi kok, bilang gua ya, nanti bau lagi. Mana ada? Awas, kena uang mau bersihin ikan. Kayak di kampung ya. Pakai daun pisang. Iyalah, sendiri. Pulang melago, ambil daun pisang, siang ikan. Goreng sendiri. Kita bersihkan dia. Ya pelan. Ngelar dulu pelan. Nih. Hanya yang mau dibersihkan. Mau kita bikin sambal mentah. Ini kan hasil tangkapan wo ini. Iya wo yang mancing. Wo udah expert nih. Wo berapa hari ini makan ikan pancingan terus. Digoreng. Ikan iya digulai cabai hijau. Sudah itu dibikin apa asam pedas sama kainur. Ini namanya ikan betik ya, atau ikan pepuyu. Nanti kita goreng pakai sambal mentah. Dibakar. Kalau bapak nih hobinya di sobe nih. Iya, bapak Atan suka juga nih. Sobe kan ada dibako dengan kulit-kulit itu. Oh, betelur dia. Ada telur nih. Tuh telurnya tuh. Ada omega 3. Adik kita mamulo nak. Adik kita mamulo. Adik suka makan telur. Iya, telur ikan. Nanti kita goreng ya. Itu kayak Upin Ipin. Iya. Masih hidup loh ya. Iya, Dek. Bisa masih hidup. Awas ya kayak tadi. Iya, ini masih ada pancingnya lengket di mulutnya nih. Ini yang gua dapat memancing, pancingnya masih lengket. Gua pesan aja. Enggak, ini orang mancing. Dia putus, jadi dapat gua lagi mancing. Jadi ikannya dapat sama gua lagi. Ini pancing orang mancing. Besok deh. Mau ngapa kalau ayah libur? Jalan ya dek. Jalan kemana kita dek? Pantai. Jalan pantai? Mana bisa? Ada pantai di Padang Panjang ya. Tapi nggak boleh ikut. Tak boleh. Tak boleh sama mami. Nggak boleh kalau udah siap koronanya bawa orang tua aja. Boleh. Boleh. Oh gitu. Pas jatuh. Nah ini kita lagi ngerecokin ini lagi masak merepotkan aja nih. Apa yang ada aja dong. Masak apa yang ada aja. Nah ini ikan sopat. Ikan sopat, ikan kepuyuh. Kepuyuh sopat. Kita ini tumis, kita tumis apa? Labu. Tumis labu ya. Labu manis. Manis. Ini apa wo? Kita bikin sambal manis-manis pedas. Selera bunda makan di batu. Iya. Oh, sini. Bisa lah datang batu ya? Ada makan apa? Makan batu. Bisa batu. Batu dan apa? Flu. Oh flu. Soalnya. Ah. Sudah. Anak-anak Aitina. Kucing. Apa? Si Uti dia udah ikut jantan dia main telan dia. Tak pulang-pulang dia. Iya. Iya. Udah semua kan. Belum ada lihat Ibu. Lihat Ibu. Cikuru. Hujan. Cuaca hujan. Hari hujan. Ayo, sini makan. Besar repot. Nih kita coba lihat menu yang wo.
Cireng udang pran. Spesial masakan Uwo. Spesial sama Uwo. Heeh, Bu. Uwo masak. Ini ada ikan pepuyu sambal mantah pakai rawit. Ikan goreng pepuyu. Plus jeruk. Tumis labu. Telur dadar. Seru kan ikan pancingan Uwo? Sebentar kan masaknya kan. Ini ada cemilan ini apa? Ubi. Ini sukun tanaman Uwo-nya. Udah goreng juga kami tuh. Itu ubi sendiri. Ubi sendiri panen. Hah? Ubi sendiri. Mamam. Wah, minta mamam dah lah, percaya. Masak Uwo tak enak, tak usah mamam. Ya? Sekarang kita makan ya. Uwo nak enak masak. Oh, itu kan ada telur. Telur. Kalau ibu ambil piringnya ya. Biarlah masak Uwo tak enak, penting ada telur ya. Makanlah. Siapa mau pakai kupu? Dia disuapin. Iya, suapin. Oke, sekarang dapat rezeki makan malam di rumah Uwo ya. Bismillah. Makan dulu. Oke, sekarang kita udah selesai makan. Nih tinggal sisa-sisanya. Habiskan ya, Bu. Habiskan. Makasih ya, Uwo, udah kasih makan malam hari ini. Ya, Delisa. Iya, Bunda. Sekarang kita mau ngapain lagi nih? Salam. Jangan lampu ruangan tamu. Tinggal satu. Iya. Ayo langsung masuk ya. Iya, bawa di luar. Iya. Bisa pakai lampu. Oke deh, terima kasih ya Ma, udah mengikuti vlog singkat kita hari ini. Moga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. See you. Bye bye. Bye bye. Salam.